Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Hasan Ibrahimahullah ta'ala wa ala manuhman fi ulumi fi darini amin. Wa salisuha, dan yang ketiganya, ayyakuna ghairu ma'ilin, bahwa adalah ia tidak cenderung ila tarafui kepada tanda-tanda ulama akhirat, tidak cenderung kepada kemewahan fil mat'ami, dalam makanan, wal masrabi, dan minuman. Jadi kalau ulama akhirat itu enggak suka, tapi bukan berarti ya menolak, bukan. Lagi enak-enak, lagi cakep-cakep, lagi mewah-mewah. Jadi yang ada dimakan, enggak mencari-cari. Sifat ulama akhirat kalau ada punya dunia, ya bagi-bagi, kalau enggak ada enggak dicari. Wal masrabi, dan dalam minuman. Jadi enggak, kita cari makan yuk. Enaknya sekarang kira-kira mana cari makan yang enak nih. Terminggu besok nyari lagi. Bulan besok nyari lagi. Enggak kayak begitu. Jangan sampai itu jadi kiai begitu ya. Jadi ustadz begitu. Cari tempat makan yang enak di mana nih. Kecuali kita ingin bahagiakan, umpama pengen hibur orang tua, ajak makan di mana, itu lain lagi itu mah ya. Bukan makanan intinya, menghibur orang tua. Wa tanaumi, dan bersenang-senang fil malbasi, pada pakaian. Ya. Pakaian yang cakep. Ya. Ini kalau ulama akhirat enggak gitu. Pakaiannya apa adanya. Ya. Yang ada dipakai aja. Bahkan dia bangga dengan memakai apa adanya. Wa tajammuli, dan berindah-indah fil asasi, pada ya, tidak ya, jadi enggak cenderung pada berindah-indah pada fil asasi, perawatan rumah tangga. Jadi perawatan rumah tangganya apa adanya aja. Ya, ini cakep-cakep, jelek-jelek. Sofanya, bangkunya, biasa aja. Bahkan enggak ada bangkunya. Apa adanya aja. Ulama akhirat itu apa adanya aja. Wal maskani, dan tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya apa adanya aja. Tempat tinggalnya apa adanya. Saya bikin rumah tuh, saya pesan sama yang bikin itu, jatuhnya sama saya, cucu sama saya itu. Jatuhnya jatuh cucu. Karena engkongnya dia sepupu sama saya. Insinyur Jamal, Insinyur Haji Jamal. Engkongnya dia sama saya sepupuan. Engkongnya kakeknya. Jadi dia jatuhnya cucu sama saya. Saya pesan sama dia, ya, bikinin rumah saya yang paling jelek. Haji Jamal, yang paling jelek ya. Saya pesan begitu. Ternyata yang paling jelek kayak begitu ya. Jadi jangan kita berindah-indah. Bal yuksirul iktisoda, bahkan dia mengutamakan akan kesederhanaan, fi jami'i zalika, pada sekalian demikian itu. Jadi sederhana apa adanya aja. Orang yang sederhana itu nyantai, nyelon, tenang. Yang glamor itu capek. Bermewah-mewah itu capek karena mikirin.
wa yatashabbahu fihi bi salafi rahimahumullahu taala, dan dia menyerupai padanya dengan salafus saleh rahimahullahu taala. Jadi selalu cenderung mencontoh kepada salafus saleh. Wa yamilu, dan dia cenderung ilal iktifai bil aqali, kepada cukup dengan yang sedikit, fi jami'i zalika, pada sekalian demikian itu. Cukup sedikit. Wa kullama zada ila tarafi kilati mailuhu, dan setiap kali bertambah kepada ya sedikit ya, maksudnya kepada sedikit bertambah, bertambah harta kepada ya harta yang sedikit ya, setiap kali bertambah kepada harta yang sedikit oleh cenderungnya, jadi kecenderungan pengen sedikit harta, izdada minallahi qurbuhu, maka bertambah dari Allah kepada Allah oleh dekatnya. Saya cukup segini aja. Jadi yang secukupnya aja, sedikit ini maksudnya cukup buat anak istri, rumah. Jadi yang wajib-wajib cukup. Cukup tuh nggak mesti nggak punya mobil, nggak mesti begitu. Nggak mesti nggak punya rumah, bukan begitu. Kalau mobil perlu ya punya mobil. Jadi jangan kamu bayangkan orang sufi itu gembel, bukan. Adanya di hati. Apa adanya dia. Kecuali dibuat-buat. Dibuat bajunya yang glamor, dibuat rumahnya yang mewah, dibuat kendaraan yang mewah, ini bukan sufi. Ya. Itu namanya nafsu. Tapi nyaru-nyaruin sufi. Jadi kalau sufi itu apa adanya aja. Lagi ada duit ya makan enak, lagi nggak ada duit ya makan apa adanya. Kalau ada suka memberi, kalau nggak ada tidak mencari. Jadi asik aja kalau sufi hidupnya. Wartafa'a, dan naik ia fi ulama'il akhirati nasibuhu, ya, pada ulama akhirat bagiannya. Jadi dia dapat bagian ulama akhirat. Qala Ali ibn Abi Thalib, berkata Imam Ali, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha min bahril ghafiri, dari bahal ghafir. Radina kismatal jabbari fina lana ilmun walil a'da imalu fa innal mala yabna an qaribin wa innal ilma baqin la yazalu. Radina, kami ridha kismatal jabbari, akan bagian Allah yang maha memaksa. Jadi Allah itu maha memaksa, maksudnya apa? Kita enggak bisa apa-apa. Kita ini ditentukan oleh Allah. Kita itu apa yang Allah berikan kepada kita. Lana ilmun, bagi kami punya ilmu, kami punya ilmu, wal a'da'i ma'alu, musuh punya harta. Lihat orang-orang Islam sama orang-orang non-muslim, mana kayaan? Cina, mana kaya nama kita? Kita punya ilmu. Mereka punya harta. Fa innal mala yabna an qaribin, karena maka sesungguhnya harta itu akan hancur dari waktu yang tidak lama. Wa innal ilma baqin la yazalu, dan ilmu kekal senantiasa. Ilmu kekal senantiasa.
Jadi kalau kita punya ilmu bakalan bahagia insya Allah. Kadang kita tergoda lihat ada orang banyak duit, kita umurnya masih muda, seperti ini umur produktif untuk belajar, kita pengen bekerja, pengen jadi pegawai, pengen punya gaji. Dengan begitu kita enggak ngaji. Ditinggal ilmunya mencari uang. Padahal dia enggak butuh-butuh banget. Yang butuh sebenarnya adalah butuh ilmu. Nanti baru menyesal. Banyakin ilmu. Bekali diri kamu dengan ilmu. Karena kalau kita punya ilmu, insya Allah nanti akan punya harta. Karena ilmu susah. Warabi'uha, dan yang keempatnya, ala yakuna mustaksian anis salat ini. Yang keempat, bahwasanya dia itu menjauh, ulama akhirat itu menjauh dari penguasa. Jadi ulama akhirat itu tandanya menjauh dari penguasa. Fala yadkhulu alaihim albatata, maka seorang ulama akhirat tidak masuk kepada para penguasa sama sekali. Madama yajidu ilal firari anhum sabilan, semasa dia mendapati jalan kepada lari dari mereka, dia lari. Jadi semasa masih dapat jalan untuk lari dari penguasa, dia lari. Dia enggak mau bercampur sama penguasa, apalagi ikut-ikutan partai. Ya, ikut-ikutan partai bantuin penguasa, apalagi ulama akhirat enggak mau begitu. Takut ulama akhirat, apalagi menjadi penyebab gara-gara ya dia di situ ya, sehingga orang jadi ngikut kepadanya. Apakah ikut partai enggak boleh? Boleh kalau benar. Kalau benar boleh. Kalau enggak benar enggak boleh. Bal yam bagi, bahkan seyogyanya ayat tarizaan mukhalatatihim. Seyogyanya dia menjaga diri daripada bergaul kepada pemerintah, kepada penguasa. Wa in ja'u ilaihi, sekalipun mereka datang kepadanya, sekalipun mereka datang. Ya, sekalipun mereka datang. Tapi kalau hemat saya, kalau orang datang kita hormatin. Kalau buat saya, kalau orang datang kita hormatin. Tapi kita tetap berprinsip yang kokoh, tidak ikut-ikutan. Fa inna dunya hulwatun, karena dunia itu adalah manis, khodiratun, hijau. Maksudnya apa hijau ini? Menggiurkan. Wa zimamuha bi aidi salatini. Ya. Dan kendalinya itu ada di tangan-tangan penguasa. Wal mukhalitu la'um la yakhlu anitakal anin antakallufin fitolabi mardatihim. Wal mukhalitu, dan orang yang bergaul la'um kepada pemerintah, kepada penguasa, la yakhlu, maka tidak sunyi antakallufin dari
membebankan, maksudnya mengusahakan, fi talabi mardatihim, di dalam menuntut keridhaan mereka. Jadi berusaha, berupaya untuk mencari senangnya mereka. Jadi kalau kita bergaul sama penguasa, sama pemerintah, kita berusaha untuk mencari senangnya pemerintah sama kita. Wastimalati qulubihim, dan ya, tidak sunyi daripada ya, membebankan diri, mengusahakan diri untuk simpati hati mereka. Bagaimana supaya mereka simpati sama kita, senang sama kita? Ini kalau kita bergaul sama penguasa, pemerintah. Ma'annahum zolamatun, padahal mereka itu adalah zolim. Tapi di zaman sekarang, orang kalau gaul sama pemerintah tampaknya keren. Oh, datang ini, oh dekat sama ini, oh dekat sama anu. Kita jangan tergiur dengan itu. Makanya di sini enggak pernah ada kan? Karena memang saya enggak ngundang-ngundang. Saya tidak pernah ngundang dari dulu sampai sekarang. Kalau ada, itu datang sendiri. Wa yajibu, dan wajib ala kulli mutadayyinin, atas setiap orang yang beragama, al-inkaru alaihim, oleh mengingkari atas mereka. Ingkarin mereka. Wa tadyiku suduriim, dan menyempitkan dada mereka. Biizhari zulmi'im, dengan menampakkan kezaliman mereka. Wa taqbi'i fi'lihim, dan mengkejikan perbuatan mereka. Kalau kita bergaul sama mereka, enggak bisa kayak begini. Enggak bisa mengingkari mereka. Karena kita udah dekat. Apalagi udah dibagi uang. Uangnya enggak sedikit. Kita enggak bisa untuk mengingkari mereka kalau sudah kita dekat sama dia. Enggak bisa mengingkari mereka, enggak bisa menyempitkan dada mereka, enggak bisa menampakkan kezaliman mereka, enggak bisa mengkejikan perbuatan mereka. Fadakhilu alaihim, maka orang yang masuk kepada pemerintah, kepada penguasa, imma ada kalanya ayal tafita ila tajammulihim, ada kalanya dia menoleh, ya, melihat kepada keindahan mereka, pengen lihat keindahan bersama penguasa. Fayazdari nikmatullahi alaihi, maka dengan sebab itu dia akan meremehkan nikmat Allah Ta'ala kepadanya. Dia meremehkan nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya. Au yaskuta anil inkari alaihim, atau ya, ada kalanya dia diam daripada mengingkari atas mereka. Padahal pemerintah itu melakukan kezaliman, penguasa itu melakukan kezaliman, dia bungkam, mulutnya diam, enggak mau ngomong, enggak mau mengatakan Pak Presiden itu haram, Pak Presiden itu dilarang, enggak berani. Bahkan yang ada ngikutin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Siapapun dia, kalau dia bantuin kezaliman,
dia berada di lingkungan pemerintahan, di lingkungan penguasa, dia ngelihat itu ada kezaliman, dia tetap di situ. Itulah ulama dunianya. Siapapun dia, sekalipun kiai besar, sekalipun habib, sekalipun. Fayakunu mudahinan la'um, maka adalah mereka itu, maka adalah dia itu mudahinan, penjilat. Tuh ada ulama yang kayak begitu, itu adalah ulama penjilat kepada penguasa. Sekalipun dia seorang ustaz, seorang kiai, seorang habib, sekalipun itu adalah ulama penjilat. Mudahinan, mudahinan ini penjilat, cari muka. Au yatakallafu fi, au yatakallafa fi kalamihi, atau dia mengusahakan pada ngomongnya, ya, yatakalluf, yatakallafa ini membebankan, maksudnya mengusahakan pada omongannya, dibuat-buat pada omongannya, limardatihim, kepada keridhaan mereka, bagaimana supaya ngomong ini buat membuat pemerintah, membuat penguasa ridho. Disuruh ceramah depan pemerintah, ceramahnya doain supaya umur panjang, lagi ceramah muji, muja, muji, puja, puji pemerintah, bagus kebijaksanaannya. Tidak ada di situ nilai untuk memberikan nasihat. Itu salah. Jadi seharusnya ketika umpama ada seorang ulama berada di lingkungan pemerintah, apalagi disuruh berceramah umpama, itu kesempatan untuk memberikan nasihat. Tentu nasihatnya dengan kata-kata yang lemah lembut, tapi itu nasihat. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar, tapi tetap bicaranya dengan cara yang lintarahun, dengan cara yang lembut. Bukan malah memuja-muji. Ketika dia puja-puji itu pemerintah, walaupun ilmunya seabrek-abrek, dia adalah ulama penjilat. Siapa mengatakan? Kata beliau di sini, fayakunu mudainan la'um, maka adalah dia adalah seorang penjilat, ulama penjilat. Wa tahsini halihim, dan dia memperbagusi akan keadaan mereka, sikapnya, perbuatannya, karena ada tujuannya. Wa dzalika huwal buhtu shari'u, itu adalah kebohongan yang jelas. Tuh, siapa tuh? Ulama telah melakukan kebohongan yang jelas. Nauzubillah. Summa nauzubillah min dzalik. Seharusnya ketika berada di lingkungan pemerintah, niatin untuk memberikan nasihat. Kemarin udah tuh ya. Untuk memberikan nasihat. Au ayat, au ayat ma'afi ayyanala min dunya wa dzalika huwa su'tu, atau adalah dia itu tamak serakah fi ayyanala, pada bahwasannya dia mendapati min dunya daripada dunia mereka. Jadi serakah, bagaimana supaya dapetin dunia mereka, supaya dibagi duit sama penguasa, supaya gampang keluar duitnya. Na'udzubillah summa, na'udzubillah min dzalik. Wadzalika huwa suhtu, demikian itu adalah suhtu, penghasilan yang haram. Minta-minta sama pemerintah, ngarep-ngarep sama pemerintah.
wa khamisuha